Baik para sahabat suara-suara kami dimanapun kalian berada, ketika para sahabat sampai di area makamnya Syekh Abdul Muhyi Pamijahan, para sahabat bisa membaca sebagai pembukaan istighfar 17 kali. Setelah membaca istighfar, membaca syahadat 17 kali dan membaca salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad 17 kali. Ketika para sahabat sudah membaca istighfar, syahadat dan salawat, para sahabat bisa langsung masuk menghadirkan suratul Fatihah atau bertawassul yang pertama kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tawassul yang kedua kepada empat malaikat, malaikat Jibril, malaikat Mikail, Israfil dan malaikat Israel. Tawassul yang ketiga Khulafaur Rasyidin atau Amirul Mukminin, empat sahabat Nabi. Tawassul yang keempat kepada Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jilani Al-Mu'adadi. Tawassul yang kelima menghadirkan suratul Fatihah kepada Syekh Abdul Muhyi Pamijahan. Tawassul yang keenam menghadiahkan kepada ibundanya Raden Ajeng Tangandjiah. Tawassul yang ketujuh menghadiahkan suratul Fatihah kepada pamannya yang bernama Sembah Dalam Yudhanegara. Tawassul yang berikutnya yang kedelapan menghadiahkan suratul Fatihah kepada mertuanya yang bernama Sembah Dalam Sajaparana. Dan yang terakhir menghadiahkan suratul Fatihah kepada almarhum almarhumah makam yang ada di sekitar komplek Keramat Pamijahan Tasikmalaya atau makam keramatnya Syekh Abdul Muhyi Pamijahan. Baik para sahabat saudara kami, ketika para sahabat sudah bertawassul menghadirkan suratul Fatihah, para sahabat langsung membaca ayat 58 pada surat Yasin yang kalimahnya adalah salamun qala mirabbir rahim sebanyak 333 kali. Ketika para sahabat sudah membaca ayat ke-58 pada surat Yasin berjumlah 333, kemudian dilanjutkan membaca ayat 82 pada surat Yasin sebanyak 41 kali. Itulah wiridan zikiran ketika para sahabat berziarah suatu rahmi ke makam kerabatnya Syekh Abdul Muhyi Pamijahan Tasikmalaya. Jadi para sahabat ketika sudah pembukaan istighfar sadar salawat 17 kali bertawassul langsung membaca ayat 58 pada surat Yasin yang salamun qala mirabbir rahim sebanyak 333 kali dan dilanjutkan ayat ke 82 pada surat Yasin yang berubah 41 kali. Setelah itu tutuplah dengan berdoa. Ingat para sahabat, ketika kita silaturahmi ziarah jangan sekali-kali kita meminta kepada yang kita ziarahi. Akan tetapi kita tetap bermunajat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin dan percaya dengan wasilah karomah barokahnya yang kita ziarahi Syekh Abdul Muhyi, semoga hajat kita Allah kabul. Amin, amin ya robbal amin. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Lebih kurangnya dari kami mohon maaf. Apabila ada tutur kata kami banyak kekurangannya, kami mohon maaf lahir batin. Sampai bertemu kembali di video-video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.